Halo semuanya, balik lagi di channel Lapar Saatnya Isi Perut. Di episode kali ini kita lagi ada di salah satu kafe di daerah Batam Center, namanya Two Stories. Lokasi Two Stories ini dia sebelahan sama Kopinako. Jadi di sini itu jual makanan-makanan beratnya, cemilan juga ada. Tapi kalau di Nako itu ada kopi sama cemilan-cemilan. Two Stories-nya ini tempatnya luas. Nah, dia kan ada dua lantai, tapi untuk lantai duanya itu dia bukanya jam 6 sore. Jadi kalau misalnya kalian kesini siang-siang sampai sebelum jam 6 itu duduknya di bawah. Ini enak sih untuk suasananya, karena luas, terus space-nya kayak jauh-jauh gitu. Kalau kalian pesen makanan di sini, kalian juga bisa pesen minumannya di Kopinako, itu ada di sebelah. Ini menu-menu yang kita pesan dari Two Stories. Yang pertama ada cheesy french fries, yang kedua ada chicken popcorn, sama ada beef tuna mayo pizza. Untuk minumannya, ini pertama ada strawberry cashew, sama yang kedua ada kopi nako. Ini spesial khasnya si kopi nako. Pertama aku mau nyobain yang cheesy french fries-nya. Ini saus kejunya tuh baunya kerasa banget, langsung kecium gitu. Saus kejunya kayak ada campuran mayones atau apa gitu. Dan lebih dominan ke asin. Untuk si kentangnya sendiri lembut, terus luarnya masih crispy. Enak banget. Kita cocol sambal ya. Pakai sambal enak. Emang enggak salah. Nah, ini aku mau nyobain mayonesnya. Ini kayaknya bukan mayones biasa gitu. Coba ya. Kayak apa ya? Rasa, ada rasa bawangnya gitu. Apa sih namanya? Ya. Yeah. Kayak mayones terus dikasih garlic lagi bumbunya. Enak sih. Tapi kalau kalian yang enggak terlalu suka bawang putih mungkin kurang suka, karena dia emang lebih dominan rasa bawangnya gitu. Nah, sekarang aku mau nyobain minuman dari Kopinako. Ini yang strawberry cashew. Ini untuk warnanya bagus, cantik. Semoga rasanya sesuai. Wah. Empah. Enak. Dia tadi kalau kata kakaknya pakai susu almond gitu. Bukan susu almond, susu cashew. Jadi rasanya nggak kayak strawberry, air strawberry pada umumnya gitu. Enak sih, unik. Unik tapi enak. Ini kopi nako. Ini kopi susu gula aren. Lagi aduk dulu ya. Untuk kopinya ini menurut aku kan nggak terlalu suka kopi. Ini agak strong. Jadi kalau kalian yang suka kopi, pasti suka sama kopi ini.
Ini kopi susu gula aren. Selanjutnya aku mau nyobain chicken popcornnya. Okay. Ini untuk satu menunya dapat side dishnya salad gitu. Amin kok, cuman luarnya nggak yang terlalu garing gitu. Bumbunya enak. Coba kita cocok pakai saus garlic ini ya. Nah, sekarang aku mau cobain si saladnya. Ini kayaknya dia dikasih saus kayak apa ya, warnanya kuning gitu. Kayak rasa jeruk kayaknya. Kayaknya sausnya ada jeruk-jeruknya gitu. Masih segar. Nah, terakhir aku mau nyobain pizzanya. Setiap kalian beli pizza, kalian dikasih ini sarung tangannya untuk makan pizzanya. Tarik ya. Wow. Isinya banyak. Terus roti pizzanya tuh gak terlalu tebal. Tapi pas kalian gigit tuh gak yang terlalu roti kali yang berasa gitu. Tapi kalau kalian suka pedas, ini cocoknya pakai sambal. Pasti lebih mantap. Nah, aku mau selesaiin makannya dulu. Nanti setelah makan, aku mau coba keliling-keliling di daerah sini. Ini sekarang kita udah selesai makan. Sekarang kita mau keliling-keliling di daerah sini. Let's go! Ini ada tempat duduknya juga di kopi Two Stories. Di Two Stories. Hai, kucing. Ini untuk bagian luarnya, itu bagian dalamnya. Kalian bisa lihat, luas kan dalamnya. Luarnya pun luas juga. Total makan kita tadi 209.000, itu udah termasuk pajak 10%. Nah, ini untuk daerah parkirannya. Terus ini ada tempat duduk lagi. Space-nya luas-luas sih. Kita jalan. Nah, itu kopi nakonya. Ini untuk tempat duduk yang di atas tangganya itu. Konsepnya lucu sih. Turunnya dari sini. Nah, ini kita ada di pintu masuknya, ini di Two Story, ini kopi nakonya. Nah, sekarang kita udah selesai, kita mau jalan pulang. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bisa menjadi referensi kalian yang mau kulineran di Kota Batam. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika kalian ada kritik dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. See you on the next video, bye-bye!